harus tetap bersyukur walaupun kita kadang enggak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang enggak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, enggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya coba aja, ada enggak kita yang bisa menghitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu aja enggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap walaupun kita enggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya enggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kan Allah kangen. Kadang-kadang kalau enggak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari